langsung direct ke dalam kotak penalti. Hati-hati Kais. Bangkit Indonesia. Bangkit masih babak pertama. Yang kita capai belum kita harapkan, tapi waktu masih cukup banyak. Dan bukti-bukti bahwa kita bisa lebih baik dari mereka sudah terlihat. Hanya saja kita lengah. Bangkit lagi, Bungkus. Iya, ini gol yang tentu sangat mengecewakan, tapi itulah realitasnya. Tidak terlalu banyak peluang dimiliki oleh Myanmar, tapi sekali mereka menyerang, ini dia. Ada 3 pemain, ada kiper, ada 2 back, tapi lengah. Sehingga akhirnya bola, kita lihat tidak ada yang merebut bola rebound. Gelandang kita terlalu jauh. Rizal,